kamu ya Muhammad? Kata Jibril, hai batu, tunggu-tunggu dah boleh tukar kontos tu. Naik ikut juga. Dia jadi macam budak kecil juga. Jibril kata, kau duduk situ. Batu tu pergi macam ni. Tergantung sampai hari ini. Cuma supaya tidak memerjakan orang, di simen bahagian bawah tu. Supaya nampak macam lekat. Sebenarnya batu tu tergantung hingga ke hari ini. Di sini lah. Di tempat ni. Tu cerita dia. Okay. Kemudian Nabi pun Mi'raj. Nabi pun Mi'raj. Bila naik langit satu langit, satu langit, satu langit. Bila naik ke langit yang pertama, Nabi beri salam. Assalamualaikum ya Adam. Nabi beri salam. Sampailah ke langit yang akhir, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bila Nabi dah sampai ke langit ketujuh, Nabi nak naik ke Siratul Muntaha, Jibril mempersilakan Nabi naik sendirian. Naik seseorang. Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa tak boleh ikut saya? Ya. Kata Jibril, enggak boleh. Kalau saya ikut nanti saya akan terbakar. Betul? Ya, Jibril kata tak boleh. Kalau aku ikut nanti kau terbakar aku. Kan. Tuan sajalah yang pergi. Maka Nabi pun naik seorang. Nabi naik. Dan kawasan yang Nabi naik dan sampai ke hadap Allah tu memang kawasan tu hening. Senyap je. Boleh nampak, boleh dengar bunyi kalam menulis. Ya? Kalam yang menulis takdir kita di rumah pus tu, tentang menulis tu nak dengar suara tu. Dan Nabi lihat satu rumah, apa, satu bangunan seolah-olah Kaabah ditawaf keliling oleh para malaikat yang berjumlah 70,000. Nama bangunan itu Baitul Ma'mur, Kaabah di langit. Kaabah di bumi ialah Baitullah, di bumi ialah Kaabah. Baitullah di langit namanya Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi naik lagi atas. Kemudian Nabi nampak zat Allah. Bila Nabi nampak zat Allah, Nabi tak boleh nak kata apa dah, melainkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sebab Nabi tak boleh nak gambar zat Allah tu, Nabi tak boleh nak kata apa, Nabi kata itu saja. Segala yang hebat, segala yang terbaik, segala yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beri salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuan rumah beri salam. Tengok specialnya Nabi. Sebab itulah Allah Ta'ala guna bi'abdi. Nabi ni istimewa pada Allah. Kalau kita beri salam pada tuan rumah ni, tuan rumah beri salam pada kita. Cuba bayang. Kan? Kita pun kan, abang-abang, kita sampai rumah makwa, kita beri salam. Assalamualaikum. Kesalam. Jadi seronok je mawa kita tu. Dengan suara kita. Bukan mawa kita tu beri salam ke kita. Kalau mawa kita tu kenal ke motor kita bunyi apa? Kalau dia kenal tak apalah. Assalamualaikum. Kat dalam beri salam ke kita. Mana kenal. Melainkan kalau kita pakai motor tebu je. Ni pakai motor apa? AX5 apa? Lagi AX5. Mana macam? Kita lah dulu beri salam kat dalam. Kan? Ini istimewanya Nabi SAW. Di mata Allah, Allah Ta'ala beri salam pada Nabi. Maka Nabi jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap kali kita tahiyat, setiap kali itulah kita mengingat peristiwa Mi'raj Nabi SAW. Peristiwa Allah Ta'ala, Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa Nabi litua di syurga dan neraka. Pergi syurga, pergi neraka, tengok syurga dulu. Syurga dengan segala kenikmatannya, macam-macamnya, dengan sungai madunya, sungai air Bandungnya, air Kuantan, air Tapa, air Taparut, air Temuk, air Cenderiang, air Perak, air Nismilan, air Pahang, air Johor, semua ada. Masya-Allah. Itu boleh tengok lagi bidadari tu. Woi, bidadari cantik. Abang-abang yang sehati, bang. Kalau abang nak yang cantik, yang the best, bang, dalam syurga, bang. Jadilah kita Muslim yang terbaik. Nanti kita akan dapat perempuan yang cantik dalam syurga. Biar kakak ni jealous tak pun. Lagi cantik betul. Yang constable perempuan tu cantik. Belum lagi ketua polis wanita. Siapa ketua polis wanita dalam syurga? Tu Ainul Merdia tu. Ketua bidadari dalam syurga. Bayangkan pangkat apa tu. Pangkat dia tu IGP tu. 4 bintang tu. Kita jumpa
Constable pun dah lawan dah. Ya Allah lawannya. Sahabat dia kata, dia mimpi kan. Ya Allah lawannya. Awak ni ada mardian. Dah, saya constable aja. Constable pun dah lawan macam tu. Belum pergi ada mardian. Kalau ada mardian agak, kalau saya Azmi ni kok. Nganga, terbeliak nganga. Ha. Bayangkan. Ya. Allah Nabi diperlihatkan semua kenikmatan dalam syurga. Lepas tu bila dah keluar syurga masuk neraka pula, Nabi diperlihatkan bagaimana azab neraka. Ya Allah. Tu yang Nabi menangis. Ya Fatimah, aku lihat dalam syurga azab neraka yang bersangat-sangatan macam-macam. Dan aku lihat dalam syurga kebanyakan penghuninya perempuan. Jaga orang perempuan. Ya. Kebanyakan penghuni syurga ialah kaum wanita. Pasal apa? Tak tutup aurat sempurna. Dalam kampus tutup aurat. Dalam neraka. Tersasul. Dalam kampus tutup aurat. Pakai tudung. Bila balik KL tu dia nala reka. Tengok dalam Facebook. Begini, ini macam. Dia sensi tau. Bego, sengit-sengit lah. Ya Allah. Ustaz Azmi tengok terbang kopiah. Dalam kampus tudung. Oh ya Allah, jalan. Bila keluar kat KL, that's the way, I like it, Ya Allah. Inilah yang Nabi lihat dalam neraka. Jadi perempuan, tutuplah aurat di mana mah. Walaupun ketika berhari raya, walaupun di hadapan sepupu sepapat pun. Ada sepupu ustaz. Jangan. Sepupu tu kita halal berkahwin dengan dia. Aurat kena tutup. Sepupu kita pun tutup aurat. Boleh? Sebelum sepupu senyap. Saya dulu golek-golek dengan dia, Ustaz. Ya Allah, kan betul golek-golek. Golek-golek macam mana tu? Adalah, Ustaz. Golek-golek. Golek-golek macam lancetin Ustaz tu. Golek-golek. Aduh. Jaga. Okey. Bila dah selesai litua di syurga di neraka, sebelum Nabi turun, Nabi diberi hadiah dan sagwati. Apa hadiahnya? Semayang fardu 50 waktu. Waktu Nabi terima, Nabi seronok dengan senang hati menerima. Macam kita, macam polis terima hadiah kan? Macam tu. Nabi tak komplain pun. Tak ada pun. Ya Allah, banyak je 50 orang. Kenapa banyak benar ni? Tak ada. Nabi terima dengan senang hati. Nabi pun turun. Jumpa Nabi Ibrahim. Okey. Bila jumpa Nabi Musa, Musa ni nak jumpa Allah, nak tengok Allah, tapi tak dapat. Jadi dia cemburu. Jadi Nabi Musa tanya, tadi jumpa Muhammad, tadi jumpa Allah macam mana? Okey, apa yang hadiah Allah Ta'ala bagi? Solat fardu 50 waktu. Kata Nabi Musa AS, ya Muhammad, kau tengok apa kau? Kau cikding kan? Kau tengok. Six pack. Aku six pack dengan rumah aku dapat dua waktu semayang saya semalam pun tak boleh buat. Kau tengok kau 50 kau boleh buat ke? Baik kau pergi balik minta Allah Ta'ala minta diskaun. Nabi pun minta lah diskaun. Lima waktu potong. Akhirnya tinggal lima. Nabi Musa tanya, berapa lagi tinggal? Lima pun banyak. Kau pergi minta, kalau boleh tinggal satu je. Jadi tak boleh buat token. Jadi Nabi SAW kata, segan aku dari Allah Ta'ala. Malu rasanya dah banyak kali, 9 kali. Itu pun itu. Maka Allah Ta'ala berkata, suara je lah yang keluar. Satu solat yang kita buat, sama dengan 10 solat yang asal. Maksudnya kalau 5 waktu kita buat, sama dengan 50 waktu yang asal.